Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes-lemes banget belum pada sarapan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus teman-teman dari pengurus Komisi PSBI, Pembinaan Seni Budaya Islam, kemudian teman-teman dari BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, teman-teman dari Jamiah Radelo Rawadenok, Jamiah Radelo Rawadenok Pulo, dan para pemuda yang kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, nanti kita akan banyak masukan, banyak input, banyak informasi dari para pembicara kita. Karena itu, keberangkatan kita, kita luruskan niat kita. Luruskan niat kita bahwa kita bukan untuk bertamasya semata, tapi dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka silaturahim, dalam rangka memperkokoh akidah dan tauhid, dalam rangka mensyiarkan agama Allah, dalam rangka kebaikan yang lain. Tolong luruskan. Sebab kalau tidak diluruskan, nanti kalau makanannya tidak sesuai dengan selera, protes. Ini makanannya begini, begitu. Kemudian tempat tidurnya begini lagi, tempatnya begini lagi, begitu. Mohon teman-teman, ini kaderisasi. Berarti yang namanya kaderisasi, enak tidak enak, ucapkan alhamdulillah. Jadi mohon maaf teman-teman, saya paksa untuk begini, kami paksa untuk begini, karena teman-teman adalah kaderisasi generasi bangsa ke depan. Kota Depok itu ada di tangan saudara semuanya. Dan sama, kami juga masih muda kaderisasi. Ya, jadi karena itu, cuma kami agak tuaan dikit, kalian masih mudaan dikit. Jadi karena itu luruskan niat saya. Kemudian berikutnya teman-teman, nanti di sana kita jaga perilaku dan akhlak kita satu dengan yang lainnya. Kaitkan batin kita, diri kita dengan batin teman kita. Ini adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, ini adalah keluarga besar kita, dan teman-teman seperjuangan untuk memajukan bangsa dan negara, memajukan umat, memajukan agama. Oleh karena itu, lembutkan hati, jangan keraskan hati. Itu saja yang saya sampaikan, dan mari kita baca suratul Fatihah. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilah barokah Fatihah ini proses perjalanan kita dari saat ini sampai nanti di puncak serta pulangnya nanti semua berjalan lancar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada sehat walafiat, sehat lahir batin semuanya. Dan kemudian mudah-mudahan Allah kasih ilmu pada kita, ilmu yang bermanfaat barokah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan ini, dengan mengucapkan basmalah, peserta kaderisasi seni budaya Islam, kami lepas dengan mengharap ridha Allah, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.